Lomba perahu jong di Pantai Sembulang, Batam, Kepulauan Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang sudah lama diagendakan ini tetap digelar meskipun berlangsung di tengah maraknya ancaman virus corona. Kegiatan lomba perahu jong juga diisi dengan berbagai pagelaran budaya yang dibuka langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau Isdianto. Gubernur berharap lewat perlombaan ini diharapkan dapat meningkatkan potensi wisata Kota Batam. Tidak hanya menjadi ikon wisata, lomba perahu jong yang digelar di Pantai Sembulang dekat Jembatan 4 ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah maupun berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Ini pun nanti akan kita geser juga melalui provinsi, melalui dinas pariwisata tentunya untuk membantu melakukan event ini untuk dikemas secara baik. Sehingga mudah-mudahan kalau sekarang 300 mungkin nanti bisa sampai 500 dan sekian-sekian mungkin saja, ya kan. Kita yang penting kita gali terus supaya orang lebih tertarik datang ke provinsi Kepulauan Riau, khususnya datang ke Sembulang. Itu tujuan tidak ada lain adalah keseluruhan dari kegiatannya, tidak ada lain adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah dan kedua untuk mesejahterakan masyarakat. Pemerintah daerah didorong terus menggali potensi wisata yang ada di Sembulang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan.